yang sesungguhnya pikiran kita itu kemana melihat. Kita memang kayak SPKT itu? Ya, betul. Kayak SPKT sembunyi. Teman-teman, wartawan kami, data BPA. Perkara BPA. Kepala, Bagas Indonesia nanti. Pemalsuan tanda tangan itu seperti apa, Pak? Terkait dengan perkara pemalsuan tanda tangan, kemarin memang ada laporan pengaduan yang masuk. Kemudian saya sudah disposisi kepada unit yang menangani. Tentunya sampai dengan saat ini kita masih dalam proses penyelidikan untuk melakukan pemenuhan unsur serta kita menggali terkait dengan seperti apa kronologis yang terjadi sebetulnya. Berarti terkait pemalsuan harus laboratorium forensik? Secara normatifnya demikian, kita akan mengambil spesimen, kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium forensik untuk spesimen tanda tangan yang dipalsukan. Oke. Okay. Kalau hanya koordinasi dengan pihak terkait dengan... Aduh, tambah keras sih. Man, foto itu tambah keras sudah. Yang perlu saya sampaikan penyampaian dari Bapak Presiden RI Joko Widodo bahwa disampaikan bahwa